أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Saya Ustaz Ahmad Syafi'i bin Johan dalam program mengaji.my, insyaAllah pada hari ini akan mempelajari ataupun akan mengajarkan berkenaan dengan Al-Quran, panduan dalam mempelajari Al-Quran daripada asas sehingga lancar dalam membaca Al-Quran. Jadi insyaAllah pada hari ini Ustaz akan menerangkan betapa pentingnya Al-Quran dalam kehidupan kita. Al-Quran dan puasa akan memberi syafaat kepada kita. Pada hari ini, Ustaz akan menerangkan berkenaan dengan pengenalan-pengenalan, iaitu pengenalan ilmu tajwid. Iaitu sebelum kita mempelajari Al-Quran, kita pun perlu tahu, perlu kenal, iaitu apa itu tajwid. Jadi panduan yang Ustaz akan gunakan adalah berkenaan dengan kitab, iaitu kitab Tajwid Al-Quran yang dikarang oleh Haji Abdul Qadir Liong Al-Azhari. Jadi kitab ni telah lama saya belajar daripada sekolah rendah, sekolah menengah dan dibawa ke sampai hari inilah. Maksudnya saya gunakan dalam sesi pembelajaran saya di sekolah. Maksudnya saya bertugas di School of Tahfiz Al-Quran and Arabic Malaysia, STAM, di Bangi. Jadi alhamdulillah saya telah berkhidmat di sana selama 4 tahun. Dan saya mengajar sesi tahfiz waktu pagi di STAM. Jadi insyaAllah pada hari ini, iaitu saya akan menerangkan berkenaan tentang pengenalan ilmu tajwid. Iaitu sebelum kita mempelajari ilmu tajwid, kita kena perlu ada asas. Asas sebagai ilmu kita dalam kita nak membelajar Al-Quran. Iaitu pertama adalah ilmu tajwid. Jadi ilmu tajwid ni, pengertian ilmu tajwid ni ada dari segi dua sudut, iaitu dari sudut bahasa dan juga dari sudut istilah. Jadi pengertian ilmu tajwid dari sudut bahasa adalah memperelokkan sesuatu. Itu tajwid dari segi sudut bahasa, memperelokkan sesuatu. Kemudian dari sudut istilah, melafazkan setiap huruf. Jadi kena ingat dengar, melafazkan setiap huruf. Setiap huruf dari mahrasnya yang betul, serta memenuhi hak-hak sifat huruf tersebut. Maknanya sifat asli huruf tu. Maknanya dalam kita menyatakan huruf tu, kita kena sebut huruf tu dengan betul. Itu berkenaan dengan pengertian ilmu tajwid dari sudut istilah. Dari sudut bahasa, memperelokkan sesuatu. Dari sudut istilah, kita kena melafazkannya. Melafazkan setiap huruf tu dengan betul, dengan baik, mengikut sifat-sifat huruf tu. Dari sudut hukum, ini kita kena ingat, hukum mempelajari ilmu tajwid. Dari sudut hukum, mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah dan mengamalkannya, yakni membaca Al-Quran. Fardu yang pertama tadi, fardu kifayah. Kemudian mengamalkan membaca Al-Quran dengan bertajwid adalah fardu ain. Fardu ain bagi setiap muslimin muslimat yang mukallaf. Maknanya dari sudut hukum adalah wajib. Wajib kita mempelajari ilmu tajwid ni. Dalam mana kita membaca Al-Quran. Kita membaca Al-Quran perlu tahu berkenaan dengan ilmu tajwid. Jadi betapa pentingnya ilmu tajwid dalam mempelajari atau membaca Al-Quran. Dalil yang saya ambil, yang kita boleh ambil daripada Al-Quran dan hadis Rasulullah, yang pertama daripada Al-Quran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ورتل القرآن ترتيلا. Jadi firman Allah, bacalah Al-Quran dengan secara tartil. Surah Al-Muzammil ayat yang keempat. Maknanya tartil ni bacaan yang lambat dan tenang. Jadi Al-Quran ni kita baca dengan tartil. Dia tak ada tergesa-gesa, terlalu cepat. Dia membaca dengan tenang, dengan lambat. Itu salah satu kita nak membaca Al-Quran. Dia tak ada terus laju je, tak ada. Dia kena baca dengan tenang, dengan lambat, dengan mengikut tajwid. Okay, InsyaAllah sampai kat sini saja. Jadi insyaAllah lain episod nanti kita akan bertemu, kita akan bersama lagi. Jadi wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.